Hai semua, kembali lagi di channel Dapur Novita. Di video kali ini saya akan membuat bolu pisang menggunakan baking powder dan soda kue. Bagi yang penasaran apa saja bahan dan bagaimana hasilnya, simak videonya sampai akhir ya. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Pertama, siapkan 4 buah pisang. Lalu ini kita kupas dan kita lumatkan. Ini saya menggunakan pisang Ambon. Untuk penggunaan jenis pisang sesuai selera saja ya. Jika sudah halus, ini kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur, 7 sendok makan gula pasir. Ini kita aduk sampai gulanya larut. Setelah larut, masukkan 120 gram tepung terigu atau sekitar 12 sendok makan. Untuk takaran per sendoknya seperti ini ya. Ini sambil kita ayak untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanili. Aduk sampai tercampur rata. Setelah rata, masukkan pisang yang sudah dilumatkan di awal tadi. Kemudian ini diaduk. Lalu tambahkan 50 ml minyak goreng atau sekitar 1/4 gelas. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian siapkan loyang. Ini saya menggunakan loyang ukuran 10×22. Olesi dengan tipis-tipis minyak. Tuang adonan ke dalam loyang. Lalu hentak-hentakkan seperti ini agar udara yang terperangkap bisa keluar. Sebelumnya sudah saya siapkan kukusan, ini sudah mendidih ya, uapnya banyak. Jangan lupa untuk tutupnya dikasih kain bersih agar uap panasnya tidak menetes. Ini kita kukus selama 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Sambil menunggu bolunya matang, ini kita membuat bolu yang menggunakan soda kue. Ini saya percepat ya, karena caranya dan bahannya itu sama, cuma yang membedakan menggunakan soda kue dan baking powder. Untuk semua bahan saya tulis di deskripsi ya, kalian bisa melihatnya di bawah judul. Nah, untuk yang resep ini saya menggunakan 1 sendok teh soda kue.
Nah, ini sudah selesai ya. Nah, setelah 30 menit ini kita buka. Nah, ini sudah mateng ya. Kita coba tes tusuk. Jika tusukannya bersih, ini tandanya sudah mateng. Sekarang kita gantian yang menggunakan soda kue yang kita kukus. Kukus selama 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 30 menit, wah ini sudah matang ya. Terlihat ya dari warnanya sudah kelihatan perbedaannya. Nah, ini dia hasilnya, Bun. Untuk yang warna coklat tua, ini yang menggunakan soda kue, dan yang coklat muda atau krem, ini yang menggunakan baking powder. Dari segi warna pun itu beda banget ya. Untuk teksturnya, kita akan coba potong ya. Untuk yang menggunakan baking powder, ini terlihat agak padat ya teksturnya. Nah, ini dia Bun, hasil dari menggunakan baking powder. Sekarang kita potong yang menggunakan soda kue. Nah, ini dia hasilnya Bun. Agak lembut ya, dia agak mengembang. Jadi perbedaannya di warna dan di teksturnya ya, sangat berbeda sekali ini ya. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di next video.